Oncidium Monstera. Untuk pertama kalinya hati saya luluh untuk membeli anggrek dari jenis Oncidium. Biasanya saya punya Oncidium itu hasil dari barter. Tapi pas pertama lihat anggrek ini benar-benar menyentuh hati saya untuk memilikinya. Awalnya sih dari namanya yang unik ya, Monstera Tiger Tail. Jadi inget Pokemon Sun and Moon nih. Namanya juga jadi apa? Warnanya malah jadi inget sama Pikachu. Dilihat-lihat lagi, oh ternyata sepapetannya itu lucu ya, kehitaman meskipun kecil, tapi lidahnya gede. Jadi ukuran bunganya jadi gede banget, kayaknya kurang lebih 5-6 cm-an. Padahal waktu itu banyak sekali Oncidium yang wangi, kayak seri baby, kalau nggak salah yang nama belakangnya itu Koko ya, Oncidium apa gitu, pakai apostrofnya Koko. Kalau ini kan Tiger Tail, yang itu yang wangi itu Koko, tapi mirip banget sama Oncidium Paris X Pacellatum yang sudah saya miliki. Jadi saya menjatuhkan pilihan sama ini. Kemudian juga ada Komanara yang warnanya hitam banget, Komanara Wildcat. Pintar kenapa nama Komanara itu semuanya Wildcat ya. Emang gak ada lagi itu Komanara yang lain. Saya juga dulu dapat hasil butter itu namanya Komanara Wildcat, tapi bunganya kecil, warnanya merah marun. Kemarin dapat nemu gitu di nursery, bukan nemu di jalan, nemu di nursery. Itu namanya juga sama Komanara Wildcat, bunganya gede banget, harganya juga gede. Nah, yang ini mudah-mudahan cara merawatnya gampang banget. Katanya sih memang gampang, tapi gak sebang juga apa segampang seri baby. Seri baby saya emang agak susah. Bunganya lucu banget nih, cerah, bikin hati ceria. Sorry, ini bukan pertama kalinya beli Onci. Baru ingat, dulu pernah beli Rhodium Alicia Hidayat ya. Untuk pemupukan anggrek ini cukup sebulan dua kali ya, atau dua minggu sekali. Kecuali kalau pakai pupuk yang slow release itu bisa 3 bulan sekali. Cuma rasanya tangan gatal nih pengen mupuk kalau kelamaan. Penyimpanannya juga di bawah paranet yang 70-80%. Kata yang jual hanya perlu matahari pas pagi-pagi aja. Bulbnya agak gede, agak membulat, padat, lonjong, nggak pipih seperti Oncidium pada umumnya. Untuk media ini hanya menggunakan potongan pakis karena jenis-jenis Oncidium biasanya kurang menyukai basah. Sekian dulu pembahasan tentang Oncidium Monstera. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.